Oke, teman-teman, sekarang kita main di misi pertama ini ya. Kita pakai robot pemula. Di sini kokpitnya nih, keren kan? Rasa kayak ini ya. Kayak kokpit Gundam nih. Berhubung aku suka mecha, jadi ini buatku nih keren banget sih ini. Kokpitnya nggak ecek-ecek gitu. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini nih robotnya kayak gini nih ya. Tapi kekurangannya ini robot awal ini nggak ada ini ya, thrusternya gitu, atau nggak ada boosternya, jadi ya kita nggak bisa terbang, nggak bisa apa, melaju atau melesat kencang, melesat cepat gitu sih. Nah, jadi berhubung karena jauh, jadi kita percepat aja nanti. Nah, ini berhubung kita udah dekat dengan musuh, jadi aku kembali lagi ke POV cockpit. Jadi kalau ini kusaranin kalian mainnya ini ya, pakai apa, POV cockpit sih, karena lebih mudah itunya, nge-aimnya ya. Tapi tergantung lagi ke selera masing-masing, karena buatku kalau POV nya itu third person ya agak susah sih nge-aimnya ya, karena nanti arah badan robotnya di mana, tapi kamera kita di mana, tapi udah apa nembak, nggak tahu, nanti pelurunya nggak tahu di mana gitu. Nah, jadi lebih gampang nih. Oke, yang helikopter ini udah jatuh semua nih. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau udah jalan jangan lupa direm, karena ini cukup tekan sekali aja itu akan jalan terus. Jadi kayak gini nih, aku nggak tekan keyboard sama sekali, jadi udah bakal jalan terus. Jadi indikator speednya itu ada di tengah sebelah kirinya ini, nanti ya ada map. Nah, itu ada indikatornya yang kotak-kotak, itu speednya ya. Nah, ini jadi musuhnya nih ada di sebelah mana nih? Oh, itu wait. Sebelah sini ternyata. Nah, ini kalau masih mau ngejar musuh ya, bolehlah pakai POV dari third person-nya. Tapi Dixit health-nya udah 64%, cuy. Nah, jadi kecolongan dong tadi ya. Aku tadi lupa lihat map. Jadi kerocok kalau kayak gini nih ya lumayan mudah sih nyerangnya. Nah, tapi ini untungnya kita nih ada teman nih. Nih. Nah, berikutnya musuh ada di sebelah mana ya? Diksanya tinggal 61% ya. Jadi ini kita kayaknya harus jalan terus. Ini ngapain mundur nih? Bruh. Wait, awas tuh. Nah, aku lupa kita bisa nge-lock dari jauh. Tinggal pakai ini aja sih. Yeah. Ini juga bisa di zoom ya, zoom out, zoom in. Jadi lebih amannya itu dekat apa? Dekat objek. Terus kita nge-zoom out, nge-zoom in. Tunggu, mending kalau aku sih mending tunggu dekat aja ya. I don't think I could have held out much longer. Well, we're here now, and we've got your back. I appreciate that. Seriously. Can't tell you how good it is. Oke, di sini di map belum ada tanda-tanda musuh. We still need to protect this. Kira-kira di mana lagi nanti? Copy that. But they'll be coming back soon enough. Like I said, oh ya, jadi pas jalan kalau kecepatannya full, mau langsung direm itu tekan X ya. I saw some defensive turrets. Those should help. Yeah, I set them up when they started digging. There's a turret generator close by, up on the hill. It cycled off after the third or fourth. Ini kebanyakan ngomongnya sih. You wanna try cycling it back on? I'll watch your six. Nah, ini dia akhirnya datang juga. Kita tembak dari jauh aja deh. Ya, belok dong.
Eh tapi kok nggak masuk ke map ya? Ah kira masuk juga. Kena ya. Nah ini agak susah nih. Oke, kena satu. Kena gak? Wah, dikit lagi dong. Waduh, udah 50%. Nah, gitu kek. Sekarang ini lagi. Ah, mantap. Hit critical. Oh, iya iya. Kalau kita hit critical itu musuhnya nanti langsung hancur ya. Ini paling dekat aja ini. Alah, pohonnya ngalangin nih. Udah, oke tinggal satu lagi. Kena gak ya? Nah jadi ini agak lumayan menyebalkan ya kalau musuhnya mobilitasnya kayak gini nih. Nah satu lagi nih. Stay on them. Yeah. Wah ini pohonnya ganggu asli. Objeknya padat soalnya. Mampus. There's a repair bay we can use. First you need to cycle on the second turret generator. Nah, ini teman nih. Okay. Ini ngapain dia di belakang dia tadi? Multiple hostiles converging on your location, Commander. I'm picking up 10-12 bogies this time. I told you these guys. Apakah masih ada musuh lagi? Keep up the pressure. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tuh kan ada musuh lagi kan. Kena gak? Kok gak kena dong? Nah, pohonnya baik. Langsung bersih dong. Nah, tapi ini sekarat banget ini adik side nih. Ini kita jalan pelan-pelan aja nih. Kira-kira ada di mana? Tapi kayaknya pada banyak yang di situ ya. Oh, itu dia. Jadi bagusnya ini objek-objek pohonnya ini padat ya. Jadi kalau kita serangan kita nembak pohon, ya udah hancur gitu. Meskipun musuh ada di belakang pohon. Ya, hilang dong dari radar. Lah mana lagi ini? Nah, langsung bersih dong. Jadi aku ngapain kesana? Kalau AI-nya berguna ya ngapain aku repot-repot kan? Wah, langsung banyak dong daerah sini. I swear these Star League ruins bring nothing but trouble. Kira-kira kita gagal nggak ya? Nah, 34% nih. Semoga aja kena. Target destroyed.
One hit dong. Nah, jadi kita harus nembak baling-balingnya ya biar cepat hancur. Karena itu critical hitnya. Nah, musuhnya, aduh, kita kecolongan. Alah, kemana nih? Alah, dekat ini dong. Sip, tinggal berapa lagi? Tinggal 3 lagi ya. Waduh, 26%. Mereka kapan nyerang ya sih? Nah, di situ ada ya. Mampus. Semua nih ya. Sini kondisi robot bagian tangan kiri kanan kaki kiri kanan itu udah kuning, jadi agak rawan. Tetap selalu perhatiin indikator ini ya, kondisi mekanya. Ah, kira. Suaranya kayak robot. Apa lawannya alien ya? Alien kayak. Heavy guns. Kemungkinan mereka bawa robot nih. Ini ngapain lari dia? The bigger they are, the harder they fall. Let's go get them. Iya kan? Oh iya nih. Kayaknya emang robot nih. Kita lihat. Oh, iya dong bener. Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu serang area vitalnya ya. Ini kaki terutama, biar mereka tuh nggak bisa jalan. Tuh tuh, kakinya udah merah tuh. Udah merah. Ayo dong hancur. Sip. Pincang. Ya elah, pohonnya stabil dan ganggu banget. Udah rusak, masih aja terbang. Mana satu lagi nih? Nah, ini dia. Nah, kaki udah kuning nih. Ya. Oh iya, aku lupa bilang. Kalau kita terlalu banyak nembak, itu nanti dia bakal bikin mesinnya hit ya, overheat. Ini ada indikatornya di tengah, samping kanan map. Jadi pastiin kalian nembaknya akurat ya, kalau bisa. Wah, terbang. Naik lagi dia. Ayo dong, hancur. Ini kayaknya nggak bisa gerak nih. Mampus. A new Merc outfit is already on its way to secure the site. A new Merc outfit. Ah, apakah ada lagi nih? Gak lucu anjir kalau masih ada orang. Hey Commander. Hey Commander. Just wanted to say thanks for the rescue.
You'll get the grain before you survive. I lost some good friends. Emangnya aku peduli? I don't think I could have helped much longer myself. You hadn't dropped in. Penting robot saya aman, Pak. Dapat duit juga nih. Just wish we'd gotten here sooner. Me too. You know, we could always use another pilot. One with your skills, me come in awful handy. What do you think? After today? Hell. Oke, di sini misi pertama kita berhasil apa? Defense atau mempertahankan situs penggalian. Sisanya nih 25% nih. Oke, misi pertama selesai. Kita ada naik reputasinya naik ya, ke ranking 3. Jadi kita dapat ini title familia. Sim complete. Apa ini? General. Nah, ini nih barang-barang atau drop atau loot yang kita dapat ya di misi pertama. Jadi jangan lupa selalu perhatiin apa yang kalian pilih karena ini ada batasannya. Ini batasannya di sini. Nah, ini juga share cost. Jadi share cost ini nanti memakan ini ya, salvage remaining. Jadi kalau misalnya ini 2, nanti ini sisa 1. Jadi nanti cari yang share cost-nya 1 gitu ya. Ini bebas teman-teman mau pilih apa. Kalau aku mungkin pilih yang ini sama ini. Nah, emblazer. Oke, itu aja ya.